Pemain yang berada di depan situ adalah Ridwan Bakri, memakai jersey nombor 10. Untuk pasukan Perak, juga ada seorang pemain yang bertahan. Satu terupas yang baik, itu dia! Gol terbuka! Shooting yang baik, terus berjaya membawa bola 2-2 ketika ini. Satu gerakan yang menarik. Hantar di celah-celah pemain. Oh, terkena tiang. Tinggi, tapi kontrol yang baik. Dapat dilakukan di situ oleh Razin. Namun hilang bola. Satu terupas yang cukup baik. Arab itu gol sebentar tadi. Pas. Melepaskan diri. Itu kunci utama mereka setakat ini. Ya, betul. Tapi pintasan yang baik. Rembatan. Man-to-man marking yang dapat dilakukan. Rembatan. Dami yang baik. Penjaga gol sekali lagi bertindak cukup cemerlang. Satu gol yang tak disangka-sangka terhasil. Salah faham di barisan pertahanan. Kawalan man to man. Oh, satu lagi peluang. Berikan arahan kepada anak buahnya. Cubaan jarak jauh. Oh, dapat melakukan hantaran cepat. Dan tentu ia akan beri tekanan. Peluang di situ untuk pasukan Selangor. Tan yang padu boleh dilepaskan. Jaga gol lawan. Akhirnya tertewas. Syawal Sabarudin. Satu tampanan yang mudah dilakukan di situ oleh Hafiz Ramli. Ataupun nombor dua, Farid Muhammad. Hafiz untuk memberi tekanan kepada Hafiz. Selangor datang. Terlepas sedikit. Namun begitu, itu dia. Satu peluang dari pemain baru untuk pasukan Selangor, Muzaffar Taha, yang melakukan sentuhan untuk menewaskan penjaga gol Selangor. Aludin. Atau terlepas. Oh, gol sendiri yang dihasilkan di situ oleh Ridwan Zainal. Permainan semakin menarik. Tampanan yang memiliki bola. Yep. Cubaan pendek dilakukan. Ini adalah Hafiz Ramli. Jadikan gol penyamaan. Itu back heel, peluang. Fadil, cantik hantaran itu. Silapan. Ya. Seperti itu. Hilang pengawalan, hilang kawalan bola. Satu tolakan sebelah tepi. Tolakan yang berlaku. Teruskan permainan. Tidakkan berani dilakukan di sini oleh Farid. Farid melakukan percubaan. Oh, terakhir daripada penjaga gol. Tandukan. Tidak ada. Pemain Selangor memberi tekanan, namun Syamar yang melakukan. Bahaya kedudukan ini untuk pasukan Perak. Itu dia. Gol sasaran terakhir yang dijaringkan oleh Said Aizat Daniel yang bijak memperdayakan dua pemain pasukan Perak. Jadi rekod cemerlang dan power play. Rekod kena cepat untuk mendapatkan sesuatu. Faizul tadi. Amat permainan. Selangor berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah mereka. Datang daripada belakang untuk mencapai kemenangan di Ipoh ini. Selangor dengan kelebihan satu perlawanan terus kekal di tangga teratas dalam persaingan Liga. Sembilan pasukan ini menerusi kemenangan penuh dramatik 3-2 menewaskan pasukan Perak.